Hey yo kawan-kawan sekalian, nama saya Adrian Lode Javu. Selamat datang ke Asian Vapors Reviews. Okey, hari ini Adrian akan ulang lagi SP2S Jam 9000 Puff Disposable ini. Sebelum ini Adrian dah pernah buat review tentang disposable inilah. Tetapi sekarang ini mereka ada launchkan 6 flavor yang terbaru lagi lah. So as korang pun sudah tahu, untuk SP2S Jam punya flavor adalah sejuk punya flavor. So sesiapa yang suka sejuk punya e-juice, ini adalah choice untuk korang lah. Sebab disposable dia memang akan serap manis sedikit. Okay, kalau comparison dengan closed system pod, dia akan less kemanisan. Tetapi untuk disposable, dia lain cara pula. Walaupun dia sejuk, dia ada manis. Untuk SP2S punya products ataupun FOVS, kebanyakan dia adalah sejuk punya flavor lah. Mereka targeting untuk sejuk punya flavor. Ada yang untuk closed system pod, dia tak manis. Untuk disposable, korang akan rasa dia punya manis. So, korang sesiapa yang pernah try SP2S, korang beri komen dekat bawah yang mana adakah sesuai untuk korang. Tapi hari ini, Adrian nak ceritakan tentang SP2S Jam. Dia FOVS pun ada. FOVS Crystals. Yang ini adalah SP2S Jam. Dia punya design adalah tak sama. Flavor profile pun lain-lain, okay? Tetapi dua-dua tu dia lebih kurang nak sama lah. Sebab kalau korang tak tahu, dia divide kepada dua kategori, dua company, iaitu SP2S dengan FOVS. Tetapi hari ini, Adrian nak ceritakan tentang SP2S, iaitu dia punya Jam. Geng, dekat sini korang boleh tengok dia punya flavor ni, dia ada yang ini. Yang Adrian tengah hisap ni adalah dia punya honeydew sago, baru punya lah. Yang ini double lychee. Lepas tu Himalayas mineral. So dia macam ada sedikit masam-masam, manis-manis, masam-manis lah. Okay, Himalaya. Okay, yang ini pula sakura tea, teh sakura. Lepas tu yang ini sakura grape. Bunga sakura dan grape. Sakura grape. Sakura grape, sorry. Sakura grape. Dia bukan bunga sakura. Sakura grape. Dia macam anggur Jepun lah. Okay. So yang ini cucumber lemon. So kita tengok tentang dia punya kotak in case korang terlupa lah. Okay, Adrian nak explain. Ataupun korang tak pernah tengok kotak ni lah. Terskip video Adrian. 9000 puff SP2S. Lepas tu dekat sini SP2S. Macam ni cucumber lemon. Dia ada tulis dia punya flavor profile dekat tepi. Belakang macam ni. Ini Adrian dah pernah ajak korang macam mana nak scan. Dia punya authentic. Korang just buka stiker ni. Macam ni. Lepas tu dalam, korang pergi ke website. Boleh tekan dia punya kod. Dia punya number tu bawah ni. Korang ikut semua number ni. Lepas tu, make sure barang ini adalah original lah. So, kita buka. Ambil keluar. Okey. Lepas tu, dia ada silikon. Bawah dia ada stiker. Dekat sini, dia ada indicator bagi korang tengok. So, tarik keluar. Lama. Dia punya cucumber punya rasa tu sangat kuat lah. Tak sama. Dia ada battery indicator, dia ada flavor indicator. Tengok. Flavor. Sekejap lagi, dia bagi tengok battery. So, untuk flavor ni kan, dia sejuk first thing. Lemon dia kurang sedikit. Dia punya cucumber taste tu, dia dah cover dia punya itu lemon. Okay, dia di antara macam 70% cucumber, 30% lemon taste. Lepas tu manis tu kurang sedikit. Dia tak terlalu manis lah. Okay, untuk flavor ni, dia tak terlalu geli. Memang first time. Pertama kali Adrian try flavor cucumber campur lemon. Cucumber Adrian dah pernah try. Tetapi sangat rare lah flavor yang macam ni lah. Jarang nak jumpa. Tapi yang ini mereka tahu kalau cucumber saja dia bau, dia rasa macam pelik sedikit. So mereka campurkan lemon. Kebanyakan flavor sekarang ni, mereka suka campur lemon. Kalau flavor yang pelik-pelik, dia kena additional ada add-on lemonade ataupun lemon ataupun lime. So, dia punya flavor akan boost up lagi selesa. Dia feel lagi selesa bagi korang. Apa kata Adrian buka semua? Okay, ini Adrian dah buka. So, empat ni Adrian buka semua. Okay, geng. Macam ni jelas sedikit lah bagi korang faham lah. Okay. So, yang ini adalah honeydew sago yang Adrian tengah hisap. Okay, kita explain the first one. Yang ini dulu. So, honeydew sago ni Adrian dah layan beberapa hari lah untuk device ni. Flavornya honeydew
sangat kuat. Sago tu sikit-sikit je sebab sago tu actually pun dia lalu je macam ni je. Okey, dia bukan betul-betul rasa macam sago. Ada juga tetapi apa yang penting adalah dia punya honeydew taste. Honeydew yang tak ada milk lepas tu sejuk punya flavour. So yang ini Adrian dah try dia punya cucumber lemon. Sekarang kita try dia punya double lychee. Okey, yang warna pink colour, merah-merah. Okey, dia merah, dia fading macam ni. Dekat sini plastik, dekat sini transparent. Dalam ada dua layer tengok. Cantik device ni. Memang cantik. Okey, kita try tengok. Lama. Juicy betul. Oh, kepala tongeng mak cincau flavor ni. Juicy. Dia punchy, dia add on juicy flavor ni. Lychee tu macam betul-betul fresh punya lychee. Dia macam lychee yang besar. Dia ada lychee yang kecil, lychee yang besar. Lychee yang besar tu kadang-kadang korang buka kan, dia punya itu air tu, dia punya jus tu keluar. Ah, dia macam ni punya feel. Okey, sangat-sangat juicy, sejuk. Manis level tak terlalu geli. Okey, dia tak terlalu manis. Flavor ni sedap. Okey, so sekarang ni Adrian nak try dia punya Himalaya mineral. Okey. So, flavor dia memang ada sedap. Ada yang tak sedap. Tetapi bagi Adrian try, kalau betul-betul tak sedap, rasa Adrian lah. Bukan korang. Okey, sebab setiap orang punya mulut tak sama. Okey, so kalau Adrian rasa tak suka, Adrian akan bagi tahu. Adrian kalau suka, Adrian bagi tahu. Okey. Wah. Himalaya mineral. First thing, kenapa Adrian boleh batuk? Sebab Adrian pump vape ni, disposable ni. Macam example, Adrian hisap yang dia punya lain-lain punya flavor, Adrian just hisap je. Yang ini dia lain sikit. Okey? Dia air mineral yang sangat sejuk. Ah, lepas tu ada masam sedikit. So dia tak ada macam lebih-lebih punya campuran di dalam. So Adrian terpump, boleh rasa dia punya sejuk tu chok. Ah, so korang nak slow sikit macam ni. Kurang manis. Yang ni, Himalaya mineral kurang manis, masam ada. Yang ni dah tahap brain freeze dah guys. Okey, yang ni flavor ni sejuk. Yang ini kalau bagi Adrian, sesiapa yang nak brain freeze, ini memang recommendation untuk korang lah. So first puff korang kena jaga-jaga. Okey, ini memang cun lah. So sekarang ni Adrian nak try dia punya Sakura tea. Kita try tengok. Yang ini tak manis. Dia ada yang manis, dia ada yang tak manis. Yang ini dia tak manis langsung. Sakura tea. Teh flavor kebanyakan tak manis lah. Except ice lemon tea lah. Yang ini dia tak manis. Sakura punya flavor macam ni. Dia chill punya flavor. Sejuk memang ada. Lepas tu bagi Adrian dia punya feeling ni. Actually untuk flavor yang kadang-kadang korang rasa manis tu, layan terlalu geli, korang tukar sekejap. Sebab tak manis punya flavor, kadang-kadang korang pun akan bosan. Dia tak boleh all day vape juga. Flavor yang all day vape tu, dia kena brew secara sangat tepat. Macam dia manis sedikit, okay. Terlalu manis, dia tak boleh all day vape. Yang ini dia tak manis langsung, dia pun tak boleh all day vape. Dia akan boring. Tetapi dia sangat sedap punya flavor. Chill lah. Chill. Okay, teh punya flavor macam ni. So, last kali yang Adrian nak explain adalah dia punya Sakura Grape. Ini pun Sakura juga tetapi dia grape. Sakura Grape. Grape Jepun. Yang ini dia pandai. Yang ini grape flavor manis agak okey. Kalau 1 hingga 100% dia punya kemanisan tu 40% lebih kurang macam ni. Dia at least ada manis sedikit tetapi tak terlalu geli macam setengah disposable. Yang manis dia kurangkan sejuk. Yang ini dia sejuk dia kurangkan manis. Dia terbalik macam ni. Okey. So dia tak akan geli. Yang ini bagi Adrian dia actually dia boleh all day vape flavor. Lion. So untuk device ni, bawah dia ada airflow, boleh charge type C, lepas tu flavor. Okey, kita cakap tentang flavor. Yang ini tak manis, yang ini tak manis, Himalaya mineral ni, okey. Yang ini sangat sejuk, okey. Tetapi semua sejuk lah. Yang ini double lychee ni, korang boleh dapat dia punya kemanisan tu. Lepas tu cucumber lemon ni, rasa dia sangat special. Honeydew, dia macam, actually dia tak ada susu, tetapi dia ada macam lemak sedikit. Dia punya sejuk tu dah cover dia punya lemak dah. Apa sahaja rambut Indra jenis hari ni? Bagi Indra, honeydew ni lemak manis ada. Boleh burp.
Okey, tetapi dia ada sejuk dia juga. So inilah SP2S Jam flavor yang series yang kali ini. 6 jenis lah yang Adrian nak bagi tahu sama korang. Adrian pun dah try semua. Actually okey flavor ni. Kalau korang yang nak manis sikit ada, korang nak teh flavor, chill-chill ada, grape ada, nak pelik-pelik macam cucumber ada. Nah, cucumber lemon, lepas tu korang nak ada macam lemak sedikit, dia ada dia punya honeydew sago. Okey. So aku rasa korang faham tentang SP2S Jam flavor yang baru. Kita jumpa di next videos. Arigato. Come, Zamida. Woo! Stink!